Oke guys, sebelum kita memulai tutorial berikut ini, terlebih dahulu jangan lupa klik tombol like, komen pada video ini, kemudian share kepada teman-teman agar postingan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Oke, di sini kita akan membuat tutorial grading. Grading bagaimana itu? Kita langsung saja memulai tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan satu footage. Kita klik footage-nya, kemudian kita salin. Salin menjadi dua ya. Di sini footage yang kedua kita naikkan. Geser tool yang di bawah, kemudian pilih naikkan. Ya, setelah kita naikkan, kemudian kita geser ke awal. Seperti yang ini kita hapus. Hapus. Ya, seperti ini. Kemudian kita grading video yang di bawah. Ini di atas, kemudian ini di bawah kita grading. Color grading, kita ubah filternya. Oke, di sini salah, kita akan menggrading yang di atas. Yang di bawah kita diamkan, klik filter. Di sini udah ada filter. Kita pilih filternya. Kita sesuaikan dengan sesuai selera kita ya. Kita di sini pakai ini, kemudian kita atur eksplorasi cahayanya, kita kasih 14, kontrasnya kita turunin min 5, kecerahannya 10, saturasinya kita turunin min 8, brightness kita naikkan 10, suhu warna kita turunin 3, kemudian HSL yang merah, yang hue-nya kita naikkan ke 60, saturation kita naikkan menjadi 40, lightness kita naikkan 20, kemudian yang orange kita turunin ke 40, saturasinya kita naikkan menjadi 20 agar terlihat lebih merah mataharinya. Lightnessnya kita diamkan. Yang kuningnya kita naikkan ke 60 agar mataharinya terlihat besar pancaran cahayanya. Saturasinya kita turunin menjadi 30. Ya, kemudian selesai, klik centang. Ya, kemudian di sini kita akan menggrading agar video yang di bawah ini kelihatan. Ya, di sini. Di sini kita pilih chroma masker ya, masker. Kemudian kita pilih yang garis. Garis. Ya. Kita akan sesuaikan bagaimana arah masuknya. Ya, kita mulai dari kiri, dari kanan atau dari bawah bisa saya atur 90 derajat. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita taruh di tengah-tengah, kemudian taruhkan keyframe. Nih, keyframe set. Nah, kemudian kita geser ke awal. Kemudian ini kita geser ke sebelah kiri. Ya, keyframe-nya udah otomatis. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian agar terlihat lebih smooth masuknya, kita kasih kurva. Di sini kita kasih kurva quart in. Ya, seperti ini. Ya, oke. Okay. Ya. Lalu bagaimana agar ini garisnya tidak terlihat jelas? Kita pergi ke masker. Kita geser ini. Tanda panah yang dua ini. Geser ke kanan atau kiri agar garisnya tidak kelihatan. Dan kembali ke keyframe awal, di sini juga kita geser sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Oke, setelah itu centang. Nah, kemudian kurang lebih hasilnya seperti ini. Iya, seperti itu. Ya, itu untuk tutorial color grading sekaligus tutorial masking. Ya, gitu. Oke,
Langsung kalau sudah selesai tinggal kita klik yang export ini ya. Klik export. Ya, settingan bitrate-nya itu resolusi video 1080p, kemudian FPS-nya 60, kemudian bitrate-nya untuk pengguna iOS 14.0, HDR-nya dimatiin. Untuk pengguna Android disesuaikan dengan pengambilan video footage-nya seperti apa. Settingannya tetap bitrate apa namanya? Resolusi 1080, FPS-nya 60, kemudian bitrate-nya nanti menyesuaikan entah default atau di atas 15 atau 21 agar hasilnya lebih smooth ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share agar semangat lagi membuat tutorial-tutorial edit dari HP selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.